Oke, sahabat semua, perakitan substrat anti jelek sudah selesai. Sekarang kita tes pada TV ini. Ini umpama sebagai contoh saja. TV-nya jika di-on-kan KWH MCB jadi atau MCB KWH jadi jelek. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Kita pakai bohlam 40 watt dan kita tes nanti yang 100 watt. Kita pakai 40 watt dulu. Kita tes alat yang sudah kita buat. Jadi cara penggunaannya seperti ini. Steker TV kita colokkan ke stop kontak substratnya. Dan di sini untuk saklar sudah saya tandai tanda titik, berarti itu tanda on. Nah, ini tanda titik, tanda on. Yang tidak punya tanda adalah off. Jadi ketika kita menghidupkan televisi, kita off-kan dulu saklar yang ada di sini atau saklar substratnya. Jadi yang berfungsi adalah balon bohlam. Ketika kita on-kan TV-nya, balon atau lampu pijarnya akan menyala sebentar dan mengisi ilko yang ada pada TV. Nah, seperti ini. Pada saat menyala, kita on-kan saklarnya. Jadi balon bohlam akan mati dan televisi akan hidup. Jadi seperti itu cara penggunaan substrat yang kita rakit ini. Jadi fungsinya balon bohlam tersebut adalah untuk menahan lonjakan tegangan yang ke ilko 400 volt pada televisi tersebut. Jadi sementara dia mengisi tegangan pada ilkonya cuman beberapa detik, lalu kita on-kan saklar yang ada di sini. Jadi bohlamnya akan mati. Nah, seperti ini penggunaan dari substrat yang kita bikin tadi. Oke, sekali lagi. Nah, kita off-kan televisinya dan kita off-kan juga saklarnya. Jadi seperti itu cara penggunaannya. Steker biarkan saja. Dan sekarang kita tes untuk bohlam 100 watt. Oke. Kita on-kan TV-nya. Karena tadi sudah kita off-kan. Kita on-kan TV-nya dan setelah bohlam menyala, kita on-kan juga saklarnya. Jadi seperti itu penggunaan dari substrat tersebut. Ini dalam keadaan off. Oke. Ya, lampu pijar menyala. Lalu kita on-kan saklarnya. Dia akan mati dan TV akan hidup. Nah, seperti itu teman-teman. Alat substrat jadi sangat bermanfaat sekali bagi Anda yang punya KWH meter 450 kPa yang tidak mampu menahan lonjakan dari tegangan ketika Anda menghidupkan pesawat televisi di rumah Anda. Jadi penggunaan secara sederhana sekali seperti tadi. Begitu TV-nya di-off-kan dan saklar substratnya juga di-off-kan. Jadi seperti itu. Stekernya walaupun tidak dicabut tidak apa-apa, yang penting dua-duanya di-off-kan. Saklar di TV sama saklar di substratnya. Oke, jadi seperti ini. Dan sebaiknya Anda menggunakan lampu pijar atau bohlam yang 100 watt karena lebih stabil tegangannya. Oke teman-teman, itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.